Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenankan kiranya Bapak Presiden Joko Widodo untuk memberikan arahan kepada kita semua kader Partai Golkar. Izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah berkenan hadir dan selalu terlihat memakai baju kuning, bahwa Bapak merasa nyaman berteduh di bawah pohon beringin. Pak, kalau di tempat lain sudah tidak nyaman, di sini Pak. Kami akan naungi Pak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, yang telah berkenan hadir. Saya ingin menyampaikan, harusnya Bapak Presiden Prabowo masih di PNJ, belum bisa hadir di acara penutupan. Tapi karena kecintaannya kepada Partai Golkar, beliau mendarat di Halim Perdana Kusuma, langsung menuju ke JCC untuk ketemu dengan keluarga besar. Jadi yang kita mau ragu, apalagi saya yakin Bapak Presiden Prabowo punya hati yang dalam untuk Partai Golkar.